Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Satu ungkapan yang amat terkenal dalam dunia kita ini adalah ungkapan kembali kepada Islam. Dan ungkapan Islam itu ada penyelesaiannya. Seringkali apabila berbicara tentang apa yang sedang dihadapi oleh umat, maka para penceramah kita, asatizah kita, semua akan menyeru kita perlu kembali kepada Islam. Satu. Dan ramai akan menyebut secara slogan yang menyebut bahawasanya Islam adalah jalan penyelesaian. Tetapi kembali kepada Islam dan juga Islam itu adalah jalan penyelesaian itu tidak disyarahkan. Dia dibiarkan dalam bentuk perkataan, slogan dan matan semata-mata. Apa-apa berlaku sikit kita kata, ayuh kita kembali kepada Islam. Apa-apa berlaku sikit kita kata, Islam ada penyelesaiannya. Tanpa kita menjelaskan apa dia sebenarnya kembali kepada Islam dan apa dia penyelesaian Islam bagi setiap subtopik yang berlaku di hadapan kita ataupun setiap isu yang berlaku di hadapan kita. Berlaku keruntuhan ekonomi, jom kita kembali kepada Islam. Berlaku wabak sekarang ni, jom kita kembali kepada Islam. Islam ada jalan penyelesaiannya, jom kita kembali kepada Islam. Sebenarnya macam mana jalan penyelesaian Islam? Islam, slogan kembali kepada Islam dan slogan Islam mempunyai jalan penyelesaiannya. Sekiranya tidak ditangani dan diberikan penerangan yang tepat dan jelas kepada umatnya, akhirnya dia akan menjadi fitnah kepada umat ini. Akhirnya dia akan menjadi satu perkara yang retorik semata-mata dan dia akan kembali kepada umat seakan-akan umat tidak boleh menyelesaikan penyelesaian, tetapi Islam ataupun umat ini hanya dapat mengemukakan slogan-slogan semata. Bagaimana kembali kepada Islam dan bagaimana penyelesaian Islam? Islam punya penyelesaian. Tuan-tuan, hari ini saya nak sebut terutamanya dalam keadaan kita menghadapi wabak, kita menghadapi coronavirus sekarang ini. Di antara perkara yang diajar dalam tradisi pemikiran Islam ialah berkaitan dengan pengiktirafan terhadap ilmu al-kaun dan ahlinya. Ilmu yang berkaitan dengan alam ini. Ilmu perubatan, ilmu yang berkaitan dengan pemakanan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-kaun, berkaitan dengan alam ini. Ia diiktiraf oleh Islam. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Islam, al-hikmatu dhallatul mu'min fa anna wajadaha fa huwa ahqqu biha. Hikmah itu adalah barang keciciran milik orang Islam dan dia adalah milik kemanusiaan. Virus ini dan penyakit-penyakit yang lain, dia tidak kenal agama. Dia tidak kenal kaum. Dia tidak kenal bangsa. Apatah lagi yang kecil-kecil, dia tidak kenal parti politik dan sebagainya. Semua ini perlu ditangani dengan ilmu. Dan ilmu itu dipanggil dengan ilmu al-hikmah. Berikan hak kepada ahlinya. Berikan hak kepada ahlinya. Dan itu adalah penyelesaian Islam. Baginda Rasulullah SAW pernah mengambil manfaat daripada seorang tabib yang bukan Islam. Mengambil manfaat daripada tabib yang bukan Islam kerana dia mempunyai ahli. Dan hikmah itu berada kepada dia. Itu yang pertama. Penyelesaian Islam, Islam mengiktiraf ilmu al-kaun dan Islam mengiktiraf ahlinya kerana yang namanya wabak, yang namanya penyakit, dia tidak pernah sesekali mengenal warna kulit, kaum, parti politik, agama anutan dan sebagainya. Yang kedua, kembali kepada Islam, Islam ada penyelesaiannya. Islam meletakkan pematuhan kepada semua arahan daripada pihak yang berautoriti dalam keadaan ini. Itu adalah penyelesaian Islam. Dia bukan menjadi retorik semata-mata, tetapi sememangnya pihak yang paling berautoriti, orang yang mempunyai autoriti dan pihak yang mempunyai autoriti memberi sebarang pengarahan. Dan sekarang ini penyelesaian yang difikirkan terbaik adalah dengan cara berada di rumah masing-masing. Berada di rumah masing-masing itu adalah penyelesaian Islam. Itu adalah penyelesaian Islam. Dan dia satu perkara yang diiktiraf dari segi kemanusiaannya. Dan dia diiktiraf dari segi ilmu al-kaunnya. Dan yang ketiganya, satu perkara yang harus difahami dalam Islam punya penyelesaian itu,
Islam mengiktiraf bahawasanya segala apa yang berlaku secara tumpang menumpang oleh setiap pakar dalam bidangnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah mengampunkan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.